بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan salam sejahtera. Yang berbahagia saudara juruacara, yang amat berhormat Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Timbalan Perdana Menteri, yang berhormat Menteri Pertahanan, yang berhormat Menteri-Menteri, yang berhormat Tuan Guan Eng, Menteri Keuangan yang penting, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saya amat gembira kerana dapat bersama-sama berkempen untuk saudara Anwar pada hari ini. Pada 9 hari bulan Mei, sesuatu yang tidak disangka telah berlaku. Sebuah kerajaan yang memerintah negara kita ini selama 61 tahun telah dikalahkan, telah dijatuhkan. Ramai yang berkata usaha parti lawan untuk menjatuhkan kerajaan BN ini adalah sia-sia sahaja kerana tak mungkin BN akan kalah. Bahkan Datuk Seri Najib berpendapat dia akan menang 2/3 dalam pilihan raya ke-14. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu Pakatan Harapan telah menang waktu 8:30 malam pada 9 hari bulan. Tetapi pihak BN takut nak beritahu kepada rakyat, maka mereka tangguh pengisytiharan itu sehingga pukul 2 pagi. Tetapi akhirnya mereka terpaksalah akui bahawa yang tak boleh dikalahkan itu sudah pun kalah. Kita harus bertanya kepada diri kita dan juga BN harus bertanya kepada diri mereka, kenapakah mereka kalah? Saya dulu adalah pemimpin BN, Presiden UMNO, pengurusi BN, dan saya telah memimpin 5 pilihan raya. Tiap kali saya menghadapi pilihan raya, saya sedar saya akan menang. Tak mungkin parti lawan menang. Saya tak takut sama sekali dengan parti lawan. Sebabnya ialah parti lawan ini tak boleh bekerjasama. Mereka berlawan sepersendirian. Tak ada pakatan. Kadang-kadang tak jujur pun ada. Ada yang cadang untuk mengadakan pakatan, tapi akhirnya mereka di belakang tak pakat sama sekali. Sebab itu mereka kalah. Kalau mereka nak menang, mereka mestilah bersatu, berpakat dengan jelas dan ikhlas. Untuk ini, kita tidak boleh kira perkara-perkara yang lama, permusuhan-permusuhan yang lama. Kalau kita nak bersatu, kalau kita fikir tentang perkelahian yang lama, maka kita tidak boleh bersatu. Sebaliknya, matlamat kita adalah lebih besar daripada diri kita sendiri ataupun bagi parti kita. Matlamat kita ialah
untuk menjatuhkan satu kerajaan yang zalim, yang kenal, yang dunia kenal sebagai kleptokrasi. Kleptokrasi, saya ingin jelas sekali lagi, ialah kerajaan penyangau. Inilah kerajaan yang ada, yang begitu kuat sekali, yang menggunakan wang yang banyak, wang yang dicuri untuk mempertahankan diri mereka. Tetapi walaupun mereka kuat, apabila Pakatan Harapan, gabungan parti-parti lawan bersedia untuk bekerjasama, bersedia untuk membelakangkan segala permusuhan lama, maka perpaduan itu jelas boleh memberi kejayaan kepada parti pembangkang. Ya, memanglah Datuk Seri Anwar dengan saya ni tak berapa baik. Tapi jangan lupa, dia masuk UMNO jadi menteri pun kerana saya juga. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya nak fikir berkenaan dengan perkara itu, kalau Anwar nak fikir tentang apa terjadi kepada dia, saya tak fikir kita boleh bersatu. Ahmad Sabu pun masuk dalam juga. Guan Eng pun masuk dalam juga. Macam mana nak kerjasama dengan orang ini? Tetapi mereka rela lupakan yang lama kerana menghadapi cabaran yang baru. Dan saya juga demikian. Kalau saya nak kira yang lama, macam-macam nama yang diberi kepada saya, maha zalim, maha macam-macam lagi lah nama. Kononnya saya ni diktator. Apa sangat nak panggil nama, panggillah. Saya nama Mahathir, bukan Mahathir bin Kuti. Mahathir bin Muhammad. Nak panggil nama apa boleh panggil. Tetapi yang utama bukan nama saya. Yang utama bukan masalah Datuk Seri Anwar ataupun Ahmad Sabu ataupun Guang Ying. Masalah kita ialah kita mempunyai kerajaan yang zalim, yang menekan rakyat, yang menipu, yang mencuri duit. Inilah kerajaan yang ada pada ketika itu. Untuk menjatuhkan kerajaan ini, kita anggap lebih penting daripada masalah-masalah peribadi kita. Kita bukan berjuang untuk peribadi, bukan berjuang untuk diri sendiri. Kita berjuang untuk menyelamatkan negara kita daripada seorang penyangak yang telah curi duit begitu banyak sekali. Katanya dengan duit dia boleh buat apa saja. Dia boleh jadi raja. Cash is king. Lah ni dia tahulah cash bukan king dah. Yang jadi king ialah rakyat. Apabila rakyat berpendapat seorang itu tidak layak jadi Perdana Menteri, bagilah duit banyak mana pun, dia tak undi juga. Sebab itu kerajaan 61 tahun ini yang begitu gagah, yang begitu kuat, dapat dijatuhkan kerana Pakatan Rakyat sendiri. Ini adalah kemenangan rakyat melawan rasuah. Setelah kita menang, barulah kita tahu setakat mana buruknya pemerintahan Datuk Seri Najib. Bukan saja duit dicuri,
Tetapi semua pegawai-pegawai juga telah dialih fikiran supaya mereka rela untuk membantu penyangak ini. Dan mereka pun ada yang jadi penyangak juga. Jadi bila kita ambil alih, masalah kita ialah untuk memulih semula jentera kerajaan. Kerajaan tak boleh bergerak melainkan kita ada jentera yang cukup kuat, yang cukup ramai untuk berkhidmat membangunkan negara. Tetapi apabila kita dapati ramai daripada jentera ini sudah dirosakkan oleh Datuk Seri Najib, maka kita terpaksalah tukar mereka dan kita ganti dengan orang baru. Tapi tahulah, orang baru ni taklah cekap macam orang lama. Sebab itu perjalanan kerajaan terpaksa diusahakan semula. Kita perlu susun balik kerajaan supaya pemerintahan dapat melaksanakan segala dasar-dasar tindakan-tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Itu adalah masalah jentera kerajaan. Pemulihannya amat sukar dilakukan. Tetapi alhamdulillah, yang tak terlibat dengan rasuah sekarang ini mengambil alih, dan kita dapati mereka dalam jangka masa yang pendek dapat memahami cara-cara pentadbiran. Dan saya yakin tak lama lagi jentera ini akan dipulih seperti sedia kala, mungkin lebih daripada itu. Mereka juga faham bahawa tidak ada tempat bagi yang perasuah duduk dalam kerajaan. Dan kita telah berjanji dengan mereka, kalau terdapat sesiapa terlibat dengan rasuah, kita taklah nak turut ada sebuah negara lain. Negara lain kalau terlibat dengan rasuah, dia letak di tepi dinding, dia tembak. Tapi kita taklah bengih macam itu. Kita cuma buang mereka saja. Dengan itu, maka bersihlah kerajaan kita daripada korupsi. Kerana korupsi menjadi beban kepada rakyat. Tiap sesuatu yang boleh dilakukan dengan nilai yang rendah menjadi tinggi kerana bayaran korupsi. Belum pun dapat kontrak, maka mereka sudah minta 30% free share. Ini tak ada lagi masalah. Amalan ini sudah dihapuskan. Tuan-tuan dan puan-puan, soal keuangan. Soal keuangan kita serah kepada Lim Guan Eng. Sebab pasal dia daripada defisit Pulau Pinang, dia dapat lani surplus Pulau Pinang. Saya harap kita pun dapat surplus juga tak lama lagi. Kalau dia tak berjaya, saya tembak dia. Hei, ganai apa? Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang usaha memulihkan negara. Alhamdulillah, setakat ini banyak sudah dilakukan. Kita sudah dapat mengurangkan hutang walaupun masih dalam trilion ringgit lagi. Kita sudah bersihkan kerajaan, dan dalam arena politik pula kita tidak begitu melihat begitu banyak masalah-masalah yang ditimbulkan oleh rakyat kerana tidak puas hati dengan pemerintah.
soal agama, soal bangsa, soal kulit, warna apa semua sudah diketepikan. Dan saya yakin pada malam ini yang ramai datang di sini terdiri daripada semua kaum di Malaysia. Politik perkauman tidak ada tempat dalam Malaysia yang berbilang kaum ini. Ini tidak bermakna bahawa kita ketepikan masalah kaum-kaum. Kita sedar kaum India umpamanya agak ketinggalan dan kita akan tolong mereka. Kita juga sedar bahawa orang Melayu masih tidak capai ekonomi yang terbaik yang mungkin kerana mereka tidak begitu berminat untuk mengambil peluang yang susah, sebaliknya mencari jalan yang mudah. Kalau diberi kontrak, mereka jual kontrak. Kalau diberi AP, jual AP. Kalau diberi apa pun, jual. Nak cari kaya cepat. Tapi sekarang ini kita tentukan, kalau dapat kontrak, jual kepada orang lain, maka kontrak itu terbatal. Sebaliknya, kita akan tolong mereka kalau mereka ikhlas untuk menjayakan usaha mereka. Itulah dasar kita. Sementara kita sedar bahawa kita tidak perlu utamakan sangat perkauman, tetapi kepentingan kaum-kaum kita ambil kira juga. Kerana kita sedar kalau dalam sebuah negara terdapat perpisahan antara miskin dan kaya ini terlalu luas, maka dia tetap akan membawa malapetaka. Perasaan iri hati akan menyebabkan mereka bermusuh antara yang miskin dengan yang kaya. Tetapi kalau kita dapati pula yang miskin datang daripada satu kaum, yang kaya daripada kaum yang lain, ini akan meningkatkan lagi ketegangan perhubungan antara kaum. Sebab itu kita akan usaha untuk kurangkan perpisahan antara yang miskin dengan yang kaya, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Ini sedang diusaha oleh kita. Ada pihak yang berkata kurunya Pakatan Harapan ini sudah membelakangkan orang Melayu. Ini tak benar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita membetulkan. Kalau dahulu kita tidak ambil kira apa yang dilakukan, bila kita bagi AP untuk bawa masuk kereta, mereka jual AP. Inilah penyagaan mereka. Tetapi sekarang ini bukan saja kita akan tentukan perusahaan ini dilakukan oleh mereka yang mendapat AP ataupun kontrak, tetapi kita akan bantukan mereka supaya mereka berjaya dalam menguruskan kontrak ataupun AP mereka, bukan berjaya dalam penjualan AP dan kontrak kepada orang lain. Saya yakin dengan tindakan ini kita akan lihat perpisahan antara kaum kerana kurang ekonomi yang berbeza akan dapat dikurangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa bangga kerana pada malam ini jumlah yang hadir ini ramai seperti masa kita
berkempen dahulu sebelum kita jadi kerajaan. Ialah pada masa itu kita tak harap nak jadi kerajaan. Dengan itu kita buat manifesto. Manifesto kita ialah untuk menyusahkan kerajaan. Sekarang kita jadi kerajaan, jadi susah sikitlah. Duit pun tak ada, bukan macam dulu. Jadi saya harap rakyat akan sabar, kerana pemulihan akan dilakukan berterusan. Dan insya Allah negara kita akan kembali menjadi satu daripada Asian Tiger, harimau Asia. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam lawatan saya ke United Kingdom dan United States, saya berjumpa dengan ramai pelabur-pelabur. Mereka ingin tahu apakah dasar Pakatan Harapan ini, pemerintahan baru Malaysia ini. Dan saya dapat menjelaskan kepada mereka dengan cara yang meyakinkan mereka bahawa kalau mereka melabur di Malaysia, mereka akan dapat layanan yang baik. Tetapi kita bukan tumpu kepada orang asing saja. Foreign direct investment, domestic direct investment pun akan kita turung. Kita nak orang tempatan mengambil alih tempat orang asing dengan teknologi-teknologi baru, dengan modal yang cukup, supaya negara kita akan dapat berdiri atas kaki sendiri dan bukan bergantung terlalu sangat kepada orang asing. Tuan-tuan dan puan-puan, sebuah negara tak akan maju melainkan rakyatnya rajin dan kuat bekerja. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita dapati begitu ramai orang asing datang bekerja di Malaysia. Katanya ada sampai 7 juta orang asing. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapakah mereka datang ke Malaysia? Sudah tentu kerana ada peluang pekerjaan. Kenapa ada peluang pekerjaan bagi mereka? Sebab kita tak sanggup nak bekerja. Kalau orang tempatan sanggup bekerja, orang asing ni tak akan datang ke Malaysia. Saya lihat di negara Jepun, yang mana ramai daripada mereka kaya, mereka tidak mempunyai orang asing bekerja dalam restoran mereka. Mereka bekerja sendiri dengan cukup rajin. Sebab itulah negara mereka tidak kerugian. Kerana apabila kita membawa masuk orang asing, mereka bekerja di sini, mereka dapat upah, dan duit, sebahagian daripada duit upah itu dihantar balik ke negara mereka. Ini merugikan negara kita. Apabila kita hantar duit keluar, kita rugi. Kalau duit masuk, kita untung. Sebab itu kalau kita bekerja sendiri, tak payah bergantung kepada orang asing, pekerja asing, maka kita tetap akan jadi lebih kaya. Sekarang ini apabila kita naikkan gaji terendah, yang dapat untung ialah orang asing kerana mereka bekerja. Dan apabila kita bagi tambahan gaji, sebahagian daripada duit itu dihantar keluar. Kalau duit itu tidak dihantar keluar kerana pekerja terdiri daripada rakyat kita, maka sudah tentu kita akan jadi lebih kaya dan kita akan lebih mudah menaikkan gaji kita kerana duit tidak akan mengalir keluar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bukanlah ahli ekonomi, tak pandai pasal ekonomi. Sebab itu kita cari orang lain lah jadi menteri ekonomi. Tapi sikit sebanyak tahulah juga.
bukanlah bodoh sangat. Yang saya tahu kalau duit keluar daripada negara, kita rugi. Kalau duit masuk, kita untung. Macam kita juga. Kalau ada duit dalam poket, kita beli itu, beli ini, kosonglah poket. Tapi kalau kita kerja kuat, orang bayar duit masuk poket, kayalah kita. Negara pun macam itu juga. Sebab itu kita perlu bangunkan negara kita dengan usaha kita sendiri. Kita mempunyai ramai rakyat yang berkebolehan. Mereka belajar dalam bidang-bidang yang saya tak mimpi dulu. Nuclear scientist pun ada. Macam-macam scientist mereka, anak-anak kita belajar. Dan mereka ini boleh buat apa saja yang boleh dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Saya boleh sebut sekali lagi bahawa kita boleh, Malaysia boleh. Tapi kalau tak nak buat, tak boleh lah. Jadi itu sajalah yang saya harap. Saya harap dengan adanya pilihan raya kecil ini, maka kemenangan diberi kepada Pakatan Harapan, kepada Datuk Seri Anwar. Saya harap kita dapat terus bekerja, bukan bekerja untuk Datuk Seri Anwar, bukan bekerja untuk Dr. Mahathir, bukan bekerja untuk Ahmad Sabu ataupun Guan Eng. Bekerja untuk negara, untuk negara yang kita sayangi ini, untuk rakyat Malaysia yang telah beri peluang kepada kita, Pakatan Harapan, mengambil alih pentadbiran negara kita ini. Inilah hasil daripada perpaduan, hasil daripada kerjasama parti-parti pembangkang yang dahulu tidak mampu untuk menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Tetapi apabila kita bersatu, kita bergabung, maka kita dapat kalahkan gergasi sekalipun. Itulah kepercayaan kita, dan akan kita terus dengan pembangunan negara kita ini untuk rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, majlis mengucapkan ribuan banyak terima kasih kepada yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Gandingan mantap Harapan Malaysia.